Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sulan TV, senang sekali saya Agus Molana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Pemirsa Sulan TV sekarang di Banten masih hangat-hangatnya, saya rasa membahas soal isu korupsi. Dari rentetan kasus korupsi setidaknya ada kasus, ada tiga kasus kasus samsat, kalau ter, uh, samsat di Malimpi, kemudian dana hibah, pondok pesantren, dan terakhir kasus korupsi masker. Yang masih terus digulirkan dibahas terus adalah isu korupsi dana hibah Ponpes. Enggak tahu saya kenapa ini persoalannya, tapi memang konon katanya ini ya di di gadang-gadang banyak eh, banyak yang terlibat, makanya terus dibahas. Para aktivis korupsi juga terus membahas kasus korupsi terutama soal dana hibah <coughs> pondok pesantren. Nah, saya akan membahas eh, dari sudut pandang regulasi yang sehat karena ini dikatakan bahwa kasus korupsi dana hibah PONPES di latar belakangnya karena adanya regulasi yang ditabrak. Nah, ini bagaimana terjadinya ya, latar belakangnya kronologis dan lain sebagainya. Ini berbicara regulasi, saya sudah menghadirkan anggota dari DPRD Provinsi Banten, Abang Jajuli Abdillah. Saya panggil Abang enak senior aktivis se sebanten se kayak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Buka masker ya. Boleh silakan. Sapa-sapa <laughs> dulu pemirsa selanjutnya sekalian sapa-sapa dulu biar biar nggak dikacangin. Iya dong. Salam sehat. Salam sehat. Jadi temanya regulasi sehat. Ya? Regulasi Menurut sehat. Karena covid kan. Bukan. Bicara covid alumni nih. Alumni <laughs> iya. Dua kali lagi alumni. <laughs> dua, dua, kali. Silakan bang. Sapa-sapa dulu. Terima kasih eh, pemirsa Sultan TV mm -hmm. dimanapun berada. Kita senantiasa eh, dalam keadaan sehat, walafiat, mm -hmm. dapat keberkahan dan selalu memberikan manfaat buat semua. Amin. Berarti sejauh ini alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Walaupun dulu sempat positif tapi kan tetap sehat. Iya. Kalau virus kan di mana-mana Iya sih, Selama, Itu ada virus itu. Ya, oh, iya. Selama pikirannya sehat kan tetap <laughs> sehat, sehat selalu gitu. Iya. bang berangkat dari mana tadi, Bang? Dari Ciledug ya, tetangga Jakarta sana itu Oh lumayan iya. ya Iya makanya kita dipaksa awalnya untuk bergabung ke Banten jadi oh, provinsi Udah iya. oh. lebih deket ke Monas <laughs> Ke Blok M cuma iya. 10 menit <laughs> ya. Kita saya, kalau sebelum saya ngomongin regulasi-regulasi di Banten ya terutama Saya pengen lebih kenal dengan uh, Kakanda Ahmad Jazuli Abdillah ini. ini pemirsa katanya nih ya, ah, ini. ini katanya Banyak beda yang mengatakan Kalau melihat... Uh, Abang Jajuli itu pasti selalu melihat di bayangannya atau mungkin sebaliknya seperti itu. Eh, boleh dijelaskan seberapa kental gitu tuh? Seberapa dekat dan lain sebagainya Ya, dekat dan dalam ya karena dekat dan dalam. Perjumpaan awal saya kan perjumpaan di gerakan ya hmm. di di perjumpaan hmm. intelektual gitu hmm. ya. Diskusi. di ichmi ya bukan bukan uh, justru kan waktu itu gerakan sembilan puluh delapan mahasiswa kita kan jadi hmm. bagian hmm. dari dari gerakan sembilan hmm. delapan ikut menentukan rejim yeah. rejim soeharto yeah, uh, ikut ya setelah turun Suharto kan pulang kampung nih ke hmm. dulu kan hmm. ke Tangerang iseng teman-teman hmm. nah, kan masih menggelora hmm. kan semangatnya hmm. Ngumpul, yuk, ngumpul nah. dari berbagai kampus. Hmm. Kemudian juga akhirnya kita berangkat lah, Yuk, aksi gitu kan, aksi. pakai banner gitu kan, hmm. pakai slide, oh. reformasi total. <laughs> saya demo Masih. itu, uh -huh. saya demo wali kota, eh ternyata kantor wali kota dekat dengan kantor bupati, bupati hmm. Tangan -tang juga dekat. Jadi kita jalan kaki dua menit, langsung uh, demo di situ. Hmm. Demo, nah kemudian ada rapat pejabat di situ, bupatinya kolonel. Berarti itu tahun 98, 2008, akhir. 98 Iya, ya. nah kemudian. Nggak ada yang nemuin kita. Nggak ada yang mau debat turun nemuin mahasiswa itu. Nah Akhirnya ada satu orang gemuk, agak cuek, cowboy gitu, disitu bupatinya mungkin tuh, jabatannya kalau nggak saya camat waktu itu. Camat Ciputat ya, namanya Wahidin Halim. Nemuin kita, debat, dia apa, merespon aspirasi kita. Ini kok orang runut, ngomongnya sistematis, gitu ya. dan dia ngaku mantan aktifis hmm. pernah di HMI pernah di Senat ya, uh. ketua asrama di UI kampusnya ya. waduh repot dengerin ada yang begini <laughs> ya, kan nah akhirnya kita di ya diskusi lah ya. diskusi itu, itu jembatan pertama tuh ya redam tuh ya sedikit ya apa ya kita kan dia tuh, menantang kita ya. dia menantang kita apa punya konsep apa ya. dan ayo kita temuin saya di okay. saya mau ke Bupati ya saya diutus Bupati untuk menemui anda hmm. apa diskusi kita diskusi hmm. nah disitu kita Kemudian lo pada pulang kemana lo ke Ciledug pak, udah lo yang ikut gua ke Pinang uh, sambil lewat naik mobil. Dia bosan di mobilnya tuh, mobil gede, uh, kemudian nggak pakai kos kaki, nggak pakai jam tangan <laughs> gitu ya sambil diskusi. Iya. Nah kita diajak ke ke kebun lah tempat mancingan di rumah beliau. Nah Di situ terjadi diskusi. Itu perjumpaan awal diskusi oh, awal, awal tuh di situ. Ah, kok nyambung gitu hmm. ya? Nggak pernah ngedoktrin, nggak yeah. pernah mendikte, nggak pernah apa namanya uh, menekan, enggak. Iya. Nekal nah, asik gitu asik. ya, membuka pemetaan gerakan tahun berapa tahun berapa hmm. dia buka di situ ketemu ah, nih jadi, ya. <laughs> itu lima jadi, orang yang ikut waktu jadi, itu jadi si circle boleh siapa aja itu bang Eh uh, ada teman-teman saya nah, dari kampus UI huh? satu dari Uin satu hmm. dari ada masih buana yang sekitar hmm. sekitar Jakarta itu ada kampus-kampus tuh hmm. dari Unis ada ya, bukan dari Unis dari ada kampus apa itu PN ya hmm. Jadi teman-teman yang asli Tangerang waktu itu, hmm. kita kan Epolia demokrasi di yeah, ya, Epolia reformasi saat hmm. itu. Nah akhirnya Nah, nggak lupa wisuda juga ya? Ya, nggak lupa wisuda uh, juga. Iya kan transisi tuh, <laughs> wisuda. saya lupa tuh udah wisuda <laughs> belum ya? Nah, waktu itu lagi daftar S2 di Cibutat <laughs> ya. Nah, kemudian ya suasananya kan memang reformasi saat hmm. itu. Nah, akhirnya sekali dua kali berjumpa ya Ya diskusi aja gitu ya, mm -hmm. diskusi kok nyambung terus Nyambung terus Dan selama diskusi itu nggak pernah dia mendikte gitu ya Tapi mm. kita wawasan kita kebuka Oke okay. Dia seniornya Yusril, mm. dia pernah dengan Muhammad Sobari mm. Dia gerakan dengan Akbar Tanjung bagaimana, okay. dengan Abdullah Yamahua mm. dengan, nah, dia, Akhirnya kita tahu pemetaan gerakan yes. dulu itu dari beliau Nah apakah uh, dari pertemuan itukah Abang abangnya Juli ini ingin terjun ke dunia politik? Ya, belum, belum, nggak kepikiran waktu gak itu Enggak kepikiran sama iya, sekali Malah dia pesan Pak Wahidin pesan ke uh, saya uh. Lu tuh nggak pantas jadi jadi PNS uh -huh. dan nggak pantas jadi jadi pemborong pengusaha katanya, hmm. tapi nggak ngomong politisi kan? Yeah, uh -huh. Kita kan kayaknya tinggi banget lah politisi itu, hmm. kayaknya kursinya mahal, uh, ya. mahal. Panjang, panjang dan uh. apa, energinya mesti banyak uh. yang dikeluarin. Nah, akhirnya kamu tuh apa hobinya? Saya nulis pak gitu ya. Uh -uh. Oh nulis kamu di mana? Saya masih di Mijan waktu itu. Hmm. Saya tuh jual-jual uh, buku Mijan hmm, lah ya. Uh -huh. Lalu ke Dakar ya, jadi lead hmm. litbang, dia editor di buku. Akhirnya pendekatan saya pun, oh bawa buku, bawa buku baru. Nah, setiap ada buku baru saya kasih dia. Hmm, jadi dia juga hobi itu. baca. Nah, Dari situ ya. Nah di situ diskusi buku yeah, apa. Yeah. Saya kan dekat dengan F 10 mm. patah, Kang mm. Jalan, Goris Majid dulu, mm. Pak Koresiha, dan mm. waktu. Kalau nganter nganterin Royalti, nganterin Minta Honor, apa nganterin Honor, kata pengantar mm. nanti. Uang itu kan saya selalu subuh, subuh yeah. datang ke toko-toko itu. Mm. Nah, dia tertarik tuh, udah. Mm. Kalau gitu, tolong bawa diskusi uh, ke rumah gua gitu ya, okay. atau ke kantor. Kok ada pejabat yang pengen diskusi gitu ya. <laughs> nah, ini ketemu lagi nih, kayak <laughs> nih. <laughs> ada udah. Akhirnya saya mulai tuh ke Pemda, bawa caknu, bawa. Caknur, Misalnya Muhammad Sobari hmm. bawa Kang koma bawa EF, bawa Ulil Absor gitu ya. Nah, terus saya dibangun, tuh, ininya tuh. Ya, Terus dibangun. Iya, dibangun. Nah, itu. nah, dia cerahkan itu hmm. para uh, birokrat. Eh. Kok udah ini ya, lalu hmm. dia naik jabatan sebagai kepala dinas, hmm. lalu asda, kemudian juga jadi sekda, hmm. kemudian juga eh, sekda di kota ya, hmm. jadi wali kota. Nah, akhirnya saya memang memang tak betul karakter kepemimpinan beliau. Dan hmm. saya rasa cocok nih. Ini hmm. orang baik, uh, juga anti korupsi dari awal hmm. eh, komisinya udah ada hmm. gitu ya. Integritasnya dan dan tanya kanan kiri memang uh, dikenal sebagai pejabat yang bersih ya hmm. pada saat dia jadi walikota apa uh, hmm. kepala desa ya. Hmm. Nah, kepala desa itu Gus dipilih dia 8 tahun kepala desa, dipilih. Ya, ya. Kemudian uh. juga usianya 22 tahun. Oh, 20 -20 nah, setelah 8, 8 tahun, gadesi. status desanya berubah jadi kelurahan, kelurahan. kemudian mm. dia diangkat jadi lurah. Mm -mm. Dia bilang, sebenarnya gue nggak punya cita-cita nih, kepikiran <laughs> jadi PNS begini, <laughs> tapi kan <karena> memang <laughs> situasi ya, saat yeah. itu ada pengangkatan ya, mm. tanpa tes kan, mm. akhirnya jadilah dia menjadi birokrat. Mm. Nah, birokrat yang memang dia seperti bukan uh, baju dia gitu yeah. ya. Bukan nah, passionnya lah ya. Nah, itu ya. kan ya. bukan, ya. bukan, bukan alumni mm -hmm. STPDN, bukan yang alumni sekolah mm -hmm. birokrat ya. Tipis juga, nah disitulah ada banyak pencerahan hmm. ya. Jadi perjumpaannya di situ iya. nyambung untuk mendiskusi. Jadi saya selalu menanyakan sebelum rapat dia menanyakan tentang tentang hasil uh, survei, yeah. tentang kondisi di luar. Jadi memang uh, apa namanya uh, mampu untuk menghair me mengkombinasikan berbagai informasi hmm. kemudian dia 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 simpulkan sendiri lalu menjadi keputusan uh, politik, politik atau keputusan publik, ya apakah sedikit banyaknya nilai-nilai uh, yang diterapkan prinsip kehidupan uh, pawai ini wah banyak banget, banget banyak ya? banget ya, ya, ya. ya saya nggak mengklaim ya nah. saya saya dari dari hal-hal yang misalnya soal hal paling kecil hal ya, paling kecil bang? itu dia uh, misalnya <coughs> Kita membawa kertas dari kantor ya, misalnya ada pejabat diomelin di depan saya, hmm. pegawai ya, dia enteng saja bawa mesin ketik bekas. Hmm. Dia berasumsi bahwa itu, ah udah nggak dipakai lah, ini kan oh. aset. Kemudian kertasnya dibawa dua rim, satu rim, nggak dipakai. Nah dia ngomel itu. Kertas. Dia kertas-kertas aja hmm. kertas kantor kan bukan punya dia, ini ya, kan? kan punya betul. dibeli dari APBD, hmm. punya kantor, punya negara kan. Hmm. Walaupun itu mungkin kantor juga nggak make ya, hmm. itu dia ngomel itu. Hmm. Ngomel itu dia. Kemudian juga, <coughs> apa namanya... Kritik dia terhadap birokrasi yang rigid, yang panjang ya. Hmm. Aktivis dia kritik, misalnya hmm. ada aktivis uh, anti korupsi yeah. gitu ya, tahu-tahu hmm. main proyek gitu kan? Oh, oh, uh, apa itu minta-minta memo gitu oh. kan? Pak ini gimana nih <laughs> ya kan? Dia ajak diskusi dia nggak larang diskusi. Coba di mana pikiran lo? Lo setiap hari mengkritik pemerintah supaya hmm. jangan korupsi, hmm. ya kan? Supaya pemerintahan itu jadi wali kota nih misalnya, hmm. gua jadi wali kota supaya benar bersih, hmm. baik, gitu kan? Nah sekarang gua udah udah pengen benar ini, hmm. ya kan? Udah bersih, udah mencoba untuk membersihkan satu birokrasi yang hmm. ada di Pemda Kota Tangerang saat hmm. itu. Tapi lo datang, minta memo, coba di mana pikiran lo coba? Minta memo hanya karena untuk bagaimana menekan dinas supaya supaya uh, mendapatkan proyek coba hmm gue nggak larang, gue nggak ini, cuma cuma coba lu, lu pikirin gitu iya, ya, kita kan ada yang nggak beres nggak, lu tiap hari supaya pemerintah itu bersih, demo, bersuara bersihin, dia kan? bersih iya, dan ls di makanya. LSM ha. mengkritik Pemda, tapi tiap hari nenteng-nenteng map minta duit sama Pemda gitu kan, ya. <laughs> walaupun bukan uang uang pribadi <laughs> yeah. ya, okay, tapi kan okay. juga itu ha. tuh ada apa ini integritas tuh itu, lalu dia uh, diskusi ya ada ruang diskusi dia menghargai disiplin ilmu selalu kalau saya ngajak temen itu kamu apa jurusannya kuliah di mana kamu ini kenal sih anu nggak anu nggak dijamu dulu jadi kan paling poin yang maksud orang datang itu paling kecil banget poin yang yang tapi selebihnya adalah melebar ke urusan-urusan yang lain mungkin beliau tuh lebih tertarik nilai akademis ya iya memang dia diskusi banget ya apa argumentasi argumentasi dari orang lain tuh dia dia dihargai dihargai banget makanya kalau jadi bawahan beliau orang stabil itu kita Dual komunikasi, jadi hmm. transaksinya gagasan, iya. ide. Tidak top down ya? Tidak top down, hmm. dia nggak mau. Tapi dia bisa ini bisa hmm. bisa apa namanya membuka ruang dan kesempatan. Bang. Nah, sebegitu detailnya Abang hmm. Jajul ini mengenal dalam jauh sebelum jadi hmm. gubernur ya, Bang ya. Nah, ini siapa sangka ternyata hari ini memang Banten di banyak, banyak menerpa kasus-kasus korupsi. Sangat bertentangan ya, ya, dengan ya. prinsip kepemimpinan dari Weha ya, ya. dengan integritas dan anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, pada saat sekarang kita tidak menafikan lah banyak yang terus meng, apa ya menghembuskan isu bahwa ini ada keterlibatan pak gubernur soal terutama beberapa korupsi Sa saat ini ponpes dana dana hibah ponpes lah. Nah ya. bagaimana respon dari abang nih melihat situasi? Biasa setback itu? sedikit ya. Dulu kota Tangerang itu itu kota yang paling kotor, hmm. ya, ya akhirnya menjadi kota paling bersih. Lalu hmm. WTP dapat penghargaan tujuh hmm. kali betul betul. Hmm. Kemudian dari KPK dan sebagainya itu hmm. banyak jadi contohan. bahkan ya. saya banyak nemenin, studi banding dari luar ya. daerah itu ke hmm. kota Tangerang ingin, ingin belajar bagaimana hmm. clean and good ya. Ya. nah Kemudian beliau jadi jadi gubernur ya. Hmm. Saya ikut dua tahun pertama saya ikut sebagai ya orang menyebut staf khusus lah, staf ahli gitu ya, bukan <tuk> ketik gitu Cuman kan. Cuman menurut menurut teman Bang Jenjuli mungkin seperti ya, kalau ya. diskusi saja. iya ya, diskusi, <tuk> <Ia, teman -teman, tuk> kita, kan, bukan bukan kroni artek yang Ia. atur mengatur proyek, Ia. atur mengatur jabatan, apalagi zaman proyek nggak ada itu proyek misalnya kaitan naik jabatan pakai uang segala macam, ah. nah itu bullshit banget itu, ah. ya kan itu pasti oknuming begitu. <tuk> nah. Nah, cara pandang kita ada yang salah hari ini ketika saya <tuk> mengilustrasikan begini, -me Gus. Hmm. Kalau imam sholat hmm. ya, itu kan di depan jamaah, biasanya imam menghadap jamaah dulu. Hmm. ya kan? Dia hmm. bilang ke jamaah, ke hmm. makmum, hmm. "Makmum, tolong uh, jangan uh, bercanda. Hmm. Makmum, tolong husu. Makmum, tolong salat hukumnya yang benar. Makmum, yeah. kalau ada anak kecil, tolong diatur. Makmum, tolong uh, lapikan barisan." Yeah. Nah, ibarat pemimpin itu. Hey, ini gua gubernurnya. Hmm. Ya kan, lu jangan korupsi ya, lu hmm. jangan menyimpang, hmm. lu kerja harus cepat, disiplin, hmm. apel, kemudian harus punya uh, inovasi, hmm. ya kan? Dia udah sampaikan hmm. itu, karena kan saya ikut, dia ya. udah sampaikan itu. Sistemnya udah dibuat, hmm. sistem udah ada. Hmm. Kemudian tahun 2019 ribu hmm. eh dua hmm. itu ada agenda PR yang belum selesai zaman Pak Nata itu, hmm. zaman Pak RT, zaman Pak Nata hmm. ya, transisi itu. Itu ada rencana aksi. Uh, rencana aksi penanggulangan korupsi ya itu yang oleh KPK kan hmm. ada rekomendasi 7 yeah. tujuh, tujuh atau enam rencana aksi hmm. uh, pemprov Banten untuk diimplementasikan di, di lapangan, ya kan? Nah ini agak rumit yeah. zaman penata dari 70 puluh <coughs> itu baru lima puluh satu atau empat puluh satu itu hmm. belum selesai diambil alih oleh zaman Pak Wahidin kan? Hmm. Nah, nah dulu zaman Pak RK itu ada KPK ada ada Kogasma atau apa bukan kosuk hmm. uh, apa namanya semacam tim koordinasi hmm. uh, yang memandu, yang mensupervisi iya. pemerintah itu, hmm. itu kan e, ibaratnya begini, dulu sering di luar kantor, sekarang dimasukin di ke dalam. Hmm. dulu hanya di ujung di pelaksanaan, Pak Weha ini ingin dari perencanaan, yeah. ya kan, dikawal itu perencanaan, namanya Pak Asep Suwanda kalau nggak salah hmm. itu. Ada diskusi-diskusi saya sering ikut tuh, bagaimana KPK tolong, tolong bantu rapikan, dampingi kita di itu sini. masih di Tangerang ya? Itu nggak di sini? Oh, udah di sini. Udah di sini. Hmm. Nah, akhirnya kan itu dari situ kan mendapat penghargaan 2019 akhir 2020 kan mendapatkan penghargaan dari uh, anti korupsi dari iya. KPK. KPK penghargaan penyelenggaraan terbaik ketiga se Indonesia hmm. ya kan dari kota yang terkorup yang dikenal sebagai yeah. kota yang memang uh, di stigma korup, ya? korupsi mm -hmm. kemudian menjadi kota mendap wilayah mendapat penghargaan dari KPK. dari BPK eh uh, uh, bersih, ya, bersih ya. ketiga se-Indonesia itu uh, coba kan merubah dari situasi itu ke situasi yeah. yang itu kan juga Sangat butuh yang iyalah, butuh energi proses, beda ya kan? Kemudian uh, dibuka lagi tentang keuangan, peny penyajian keuangan versi hmm. BPK, hmm. ya kan? Opini BPK hmm. bahwa ini disclaimer disclaimer WDP sekali disclaimer lagi. Hmm. Ya kan? Masalahnya apa? Di aset, di aset, hmm. kemudian di masalah disiplin, masalah hmm. usaha, Itu akhirnya. kita. Hmm. Nah, kemudian zaman Bow ya. Empat bulan awal itu langsung WTP, mm -hmm. ya kan? Yeah. Wajar tanpa pengecualian. Yeah, yeah. Prestasi paling tinggi kan opini, yeah. uh -huh. ya kan? Jangan bicara bahwa kok masih ada korupsi lain lagi, judulnya tuh iya okay. kan? Nah, itu kan ini penyelenggaraan, penyajian, <coughs> e, keuangan, e, terbaik, rapih gitu kan? Rapih. dinilai mm -hmm. itu kan fakta. Mm -hmm. Ketimbang penilaian individual kan, mm -hmm. itu kan fakta bahwa mm -hmm. ada penghargaan. Lima mm -hmm. kali betul turut -tur sampai kemarin mm -hmm. bulan ini kan? Mm -hmm. betul turut -tur itu, dan mempertahankan kadang lebih sulit daripada. Yeah. Nah, itu fakta <coughs> yang perlu kita apresiasi. <coughs> okay. Nah, kemudian... E, ketika imam itu memimpin sholat, ya uh -uh. ibaratnya gitu ya, lalu ada jamaah yang masih bercanda, uh -uh. <laughs> <laughs> ada makmum yang main injek injekkan kakinya, iya, sikut -sikut ada, ada anak sikut -sikut. kecilnya, masa pas orang lain melihat punya imam gitu. Oh, ya kan okay, okay. gimana dia mau tahu urusan-urusan yang begitu gitu ya nah nggak pernah penilaian orang yang tidak fair itu yang dangkal itu adalah orang yang yang mengkaitkan urusan teknis banget urusan makmum di belakang hmm. selalu menyalahkan ada kaitan dengan makmum ada imam ya oh, dengan imam memang ada kaitannya gitu memang ada kaitannya yeah. tapi tapi itu nggak langsung Iya kan? Nggak langsung. Nah ini kan orang yang mengkaitkan bahwa ini keterlibatan kan punya agenda politik, hmm. punya agenda pribadi, punya agenda proyek, hmm. punya agenda macam-macam hmm. di situ. Kan udah kita identifikasi. Iya hmm. kan? Udah. Jadi alirannya kemana? mana, yang ini. Kan e, kalau orang gerakan begitulah. Betul, betul. So, ada sepuluh orang itu, dua itu orang kita itu. <laughs> <laughs> Bisa jadi strategi musuh <laughs> gitu ya. Betul, betul. Tapi itu sebagai sebuah kekuatan civil society kita hargai, kritik ya. Tapi sebagai sebuah e, apa namanya konten agenda yang mengabaikan hmm. semangat anti korupsinya Wahidin Halim ya kita harus di depan, okay, yes, kita harus kita bela itu. Mm -hmm. Betul -betul. Orang It, jadi jubirnya gubernur yang lain bangga, apalagi saya okay. jadi sehat. orang dekatnya Pak Wahidin Halim. K kan? ini, ini menarik, soalnya terutama mengenai ini dituding ini Pak WH menyalahi regulasi terutama perdanya sendiri mm -hmm. dan lain sebagainya yeah. Kita <coughs> di segmen dua akan bahas soal regulasi yeah, yang sehat yeah. bagaimana tetap hari ini, Pak <coughs> Terima kasih pemirsa masih stay tune di Bincang Hari Ini. Acara ini tayang di channel barunya Sultan TV, Sultan TV Live secara langsungnya ya. Tapi untuk tayangan ulangnya bisa disaksikan di channel utama Sultan TV nanti setelah acara ini selesai. Nah, Bang tadi lanjut e, menyoal ini Pak Weha dituding menyalahkan gendangnya <tuh> sendiri sedangkan sistematis sudah dibangun dan sebagainya. Kenapa weh yang menabrak aturan sendiri ini gimana nih versi jelas? Persi dari itu udah gak kejebak. Kalau pertanyaannya itu kita udah kejebak. Okay. Alur yang orang yang nggak jelas juga. sumbernya okay, yang nggak jelas, dasar pemikiran juga nggak jelas, <coughs> sanatnya juga nggak jelas. <coughs> oh, ya perawinya perawinya itu nggak jelas, juga gak jelas ini. Jadi matanya menjadi doa <coughs> <pindah>. ya <coughs> Atau bisa-bisa palsu itu. Nggak ada kaitan yang kaitan dengan penyimpangan antara Wahidin Halim dengan stafnya di bawah. Dan <coughs> ya, tapi kalau dia staf adalah gubernur Wahidin, apapun urusannya pasti ada kaitannya. <coughs> ya, kan? <coughs> pasti ada keterlibatannya. <coughs> Bukan keterlibat dalam konteks penyimpangan. Mm -hmm. Tahu nggak pesan yang disampaikan yang sedang ramai kemarin yang dipolitisasi dan distigmatisasi seolah-olah e, penyimpangan itu adalah perintah pimpinan mm -hmm. dan perintah gubernur kan? Mm -hmm. Jelas. kan saya ada di situ. Ya kan saya kan e, mensupervisi itu kalau pertemuan-pertemuan mm -hmm. pawidin -pertemuan di rumah dinas kan awal, -awal mm -hmm. saya ada di situ. Ya kan diskusinya itu. Nah, apa perintahnya? Satu, tolong bantu pesantren. Itu kiai-kiai kasihan pesantren salafi. Semangatnya nih ya kan karena dulu kan waktu di Kota Tangerang itu kan mm -hmm. begitu. Itu kadang-kadang nggak -kadang bisa bikin proposal disupervisi kemudian notarisnya kemudian juga izin operasionalnya ya kan kalau ada hambatan administratif nggak kita bantu bagaimana kiai-kiai ulama santri salapi mau dapat bantuan gitu kan hmm. ya kan kita harus sadar kadang-kadang ada -kadang, kadang -kadang, pak Wahidin, hmm. kiai itu uang pribadinya uang berasnya uang makannya uang santri uang listrik kadang-kadang bercampur baur di situ ilas-ilas aja tuh Iya hmm. kan akhirnya berjalan aja pesantren, bisa oh. ngaji, bisa kita hmm. ngapal Quran, hmm. bisa belajar fikih, bisa belajar, belajar tauhid, kitab-kitab kuning hmm. lancar aja tuh. Hmm. Nah, ketika sudah masuk negara mau intervensi, mau, mau ngatur pemerintah, kan ada aturan yang ngejelimet dalam perspektif umum ya. Hmm. Apa aturannya itu? Jelas regulasi kita kan permendagri. Hmm. Yeah. Mesti ada A B C D yeah, tuh. Yeah, Semangatnya nih. Yeah. <coughs> <coughs> asbabun nih asbabun nujulnya nih ya. Kenapa? Hai, <coughs> uh, <hey, coughs> <coughs> kasla itu Tolong bantu itu pesantren, bukan bantu nyuruh menyimpang, bukan bantu nyuruh motong. Enggak ada orang yang percaya, apalagi dewan dapat berubah orang diduga Pak Hidan terlibat Aa... dalam pemotongan mana ada yang percaya? Iya, iya. Oh, orang mahasiswa yang demo aja enggak percaya. Oh, Widen, lu bang ya ya sesing sih nggak percaya kalau Pak mau hasil ngambil dari duit potongan mana percaya ya kan ini kan soal isu lah lainnya iya. kan soal isu ntar iya, ya, kan betar, betar satu perintahnya itu, bantu pesantren Salapi yang selama ini tidak pernah tersentuh anggaran APBD tidak pernah mendapatkan intervensi negara dari pemerintah, bantu kobongnya bantu operasionalnya, walaupun angkanya kan dari 20, 30, 40, ya bertahap lah ada yang bilang di sana, ada yang bilang lagi dangkal lagi aja yang bilang tuh, apa ini buat apa, Nggak ada manfaatnya 20, 30 juta mendingan kasus satu miliar gede yang 20 juta ada kita manajemennya masih kita bantu, apalagi yang sekian miliar kan gitu, ini nggak logis juga katanya gak ada manfaatnya, gitu ya, adalah manfaatnya itu. Nah kemudian kedua perintahnya apa? Data yang benar. Data. Apakah itu verifikasi, eh, administrasi? Apakah itu faktual? Apakah itu pendataan? Hmm. Itu kan data. Itu hmm. perintahnya tuh. Hmm. Perintah satu bantu pesantren, iya kan? Dan dua data yang benar yang mau dibantu. Sebab hmm. Wahidin sebagai wali kota dua periode jadi camat, hmm. jadi lurah itu tak paham betul. Problem bantuan itu yang paling utama adalah biasanya soal data. Hmm. <laughs> soal angka-angka sasaran hmm, hmm. itu pasti di situ bos, imetnya, ya. soal bansos, soal, soal PKH, soal hmm. jam sos ratu soal bantuan desa, soal segala macam itu pasti problemnya adalah data BLT, ya, ya, BS ya, ya. data, hmm. ya kan? Hmm. Maka diperintah Pak Gubernur itu, hmm. ya kan? saya saksinya ya, hmm. saya kan ikut pertemuan-pertemuan eh, <coughs> itu, ini kan suka diskusi, hmm. suka ini ya. Nah itu adalah data yang benar, jangan menyimpang, hmm. ya kan? Itu kedua perintahnya. Ketiga perintahnya jangan dipotong-potong. Ya kan, jangan coba-coba dipotong, rusak ya kan? Pesantren kudunya dibantu, hmm. bukan malah dipotong ya kan? Hmm. Makanya logika itu tuh bagi mereka yang tahu sejarah dan hmm. rasional berpikirnya, dan tidak dangkal. ini uh, ininya cara uh, menilainya hmm. itu pasti gak percaya. Itu hmm. Hmm. mana mungkin seorang gubernur Wahidin Alim hmm. ya kan? Dalam konteks motong-motong itu, lalu lalu uh, dapat pungutan atau hmm. dapat hmm. cashback apa namanya itu ya? Hmm. itu, itu dengan logis tuh nalarnya itu. Nah kemudian hmm. nggak mungkin juga gitu. eh tolong dong uh, lu potong nanti abis potongannya kumpulin lalu buat gua. Ah nggak mungkin gitu, kan? <laughs> itu kan? itu nggak logis itu. Makanya orang yang ngomong begitu kalau diajak debat begitu nggak mau tuh, ya kan? Yeah. Makanya siapa? Iya nggak mau tuh. Dia kasih ruang apa diskusi nggak yeah. mau tuh karena mereka mah targetnya hanya letupan letupan aja. Pokoknya, hanya melempar isu. Kalau isu aja. wah ini <coughs> kayaknya <coughs> akan kuat lagi nih. Kayaknya potensial bakal bakal nyalon lagi nih. Kayaknya udah oh, semua lembaga survei dari yang paling abal-abal <coughs> <coughs> sampai yang paling profesional itu Wahidin, Wahidin Halim, halim. <coughs> ya kan calon kuat baik secara elektabilitas, nah. kinerja, kemudian kepuasan publik, hmm. kemudian popularitas, wajib nalem, okay. gitu kan? Nah bagi orang kepentingan politik, waduh, harus kita downgrade nih, ya kan? Harus kita jangan nih, jangan sampai hmm. bagus nih hmm. dia nih, ya kan? Ada kepentingan itu, hmm. ada, hmm. ya kan? Nah itu udah akhirnya me, 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 me beraduk, bercampur aduk hmm. di situ. Nah kemudian ketiga nih, ketiga, Agus, perintahnya adalah, baik keempat ya keempat. tadi jangan uh, bantu pesantren, jangan dipotong, jangan dipotong. Satu lagi apa tadi data yang benar, hmm. kemudian okay. yang terakhir adalah jangan dikorupsi, jangan melanggar aturan. Klimaksnya itu. Eh, itu, itu selalu dalam tiap rapat itu. Hmm. Saya kan dua tahun nemenin beliau, hmm. kalau rapat beliau dengan kepala dinas itu, ya jangan pada korupsi aja lu ya. Itu kan style, style point itu pemimpin hmm. jarang yang ngomong begitu. Iya hmm. kan, kalau orang yang terbiasa korupsi, kalau ngomong begitu, jangan korupsi ya. <laughs> lu juga sama, hmm. kan gitu ya, hmm. kan? hmm. noh uh, hmm. anak lu, noh uh, bini lu, noh uh, temen lu, enggak, kita dijaga itu soal integritas hmm. itu yang membuat hmm. saya awet dengan wahidin sampai sekian 21 tahun itu, hmm. Hmm. jadi uh, kaitan dengan, nah kalau ada yang mencabut adukan kok ini ketangkep, kok ini, ya itu kan oknum, nah kalau bicara soal circle nih, yeah. nih ini di Banten okay. banget, Abang juga sedikitnya mungkin dituduh. Ah ini anggota DPR, orang-orang terdekat Wahala pasti dituduh, pasti dituduh. Ya ya ya. saya merasakan itu. Tapi tapi memang enggak berani nuduh saya juga nggak ada. Gak ada orang apa Apalagi ada yang ada gejala-gejala saja. Secara tertentu diundang katanya supaya apa sih maksudnya? Ternyata gak ngaku juga ternyata bukan Bang Jajuli maksudnya. Itu maksudnya ya biasanya kalau ada gubernur kepilih itu yang main-main proyek itu orang sekitarnya biasanya keluarganya, biasanya teman-temannya, biasa Tanya tim suksesnya, hmm. itu yang memang dirubah sejak awal. Pak Wahidin ini hmm. bukan gubernur kebanyakan. Oh. <laughs> ini out of the box. Kalau kata Prof. Hmm. di Saniago ah. ya, atau Prof. Komar itu, ini, ini wahidin. Ini ada istilah out of the box. Jadi, jadi uh, apa? pemimpin yang berpikir di luar kebiasaan gitu ya. Hmm. Jadi, dia mem 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 memberantas korupsi dari kultur dan hmm. mindset. Hmm. Bos, hmm. jadi. Kebiasaan motong-memotong, kebiasaan tik-tik, kebiasaan Japre, malas, <laughs> kebiasaan kutip-mengutip, uh -uh. kebiasaan atur-mengatur, kebiasaan ya kan uh -huh. kebiasaan kong, -kong. Nah, itu udah, udah itu. Emang nggak di-expose uh -huh. di media, uh -huh. bos. Uh -huh. Ya kan? Nah, uh -huh. itu. makan beliau kan nggak suka penciptaan ya, juga. Ya, ya, ya. Tapi itu udah tegas. Makanya di situ apa yang mengasih penghargaan? KPK ngasih penghargaan, uh -huh. kemudian juga Mendagri ngasih penghargaan, uh -huh. Menteri Keuangan ngasih penghargaan, uh -huh. BPK pun ngasih penghargaan. Uh -huh. Tapi nah, gitu. bang, sadar atau enggak orang-orang bener itu yeah. kan cenderung banyak musuhnya, Oh iya, iya. Ya, karena ya. sekarang orang-orang yang sering bermain itu berkoalisi, ber ya. ber berkolaborasi. Makanya beliau itu dibuat. yang susah digoyang adalah nggak bisa tekan, tegas berani nggak bisa tekan. Orang kalau udah berani punya nyali itu kan berarti memang dirinya itu bersih, ya kan? Walaupun kita bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan Nabi ya, ya kan? sisi kelemahannya mungkin secara manusiawi ada apalagi manajemen kepemimpinan birokrasi yang sebegitu luas dan sebegitu banyak yang apa namanya nih yang aparatur yang dikelola ya gitu ya makmum tadi ya kan bahwa kemudian si makmum itu udah diingetin sama si imam jangan bercanda eh masih bercanda ya kan pas nyalain imam Ya, ternyata setelah diselidiki, oh ternyata makmum ini mau udah kebiasaan dari zaman dulu bercanda. Kebiasaan dari zaman dulu ribut, nggak khusus sholatnya. Oh. Ya kan? Ternyata Wahidin bilang, jangan korupsi, <kuh> jangan potong memotong <kuh> jangan fiktif, jangan malas, harus disiplin, dan sebagainya. Ternyata masih ada yang malas, masih ada yang bikin-bikin fiktif, -bikin masih ada hmm. yang misalnya potong, walaupun soal pesantren enggak ada fiktif sampai hari ini ya. Oh, kita bisa buktikan itu okay, ya, Iya okay. kan? Nah, kemudian uh, potong-memotong, korupsi masih ada. Hmm. Masa ketika dia begitu nyalain gubernur ya, hmm. udah dibilangin dari awal, hmm. sistemnya dia dibuat. Berarti ini oh ternyata kebiasaan lalu masih ada. Nah, si Warisan PNP. perilaku yang dulu walaupun udah terkikis diminimalisasi, ternyata masih ada sisa-sisanya. Hmm. Hmm. Bang, begitu. tapi kalau sejauh ini bagaimana se efektivitas uh, Merantasan korupsi di Banten, terutama di zaman Nah KWA. begini itu kita kan mesti ada kesepakatan nah. dulu kita kan ini kan tugas korupsi itu apalagi soal regulasi ya iya, regulasi. itu kan di, di, regulasi ada di kita jelas banget dari hmm. tahun 99 soal KPK hmm. soal uh, berubah lagi soal tipikor hmm. soal pencucian uang hmm. kemudian hmm. lagi soal macam-macam lah itu banyak banget uh, BPK juga tentang BPK tentang uh, auditor uh, inspektora tentang pengadaan barang hmm. tentang apa itu udah banyak banget regulasi kalau dari sisi regulasi Apakah sehat bang regulasi? Regulasinya sehat, sehat tapi buat regu si dia, buat tubuh dia, ya belum buat publik ya, dapat ke publik ya. Aturan tuh nggak ada yang kurang di kita itu. Nggak ada yang kurang. Penyadapan, cucian uang ya, Pen apa, money laundering, segala macam juga. Nah. nah, kemudian turunannya apa? Turunannya adalah itu siapa pelakunya SDM-nya? Oh ya kan maka SDM tapi SDM kita ada tuh banyak tuh di pemda di pemda jago-jago anak-anak -jago. hmm. luar negeri banyak lulusan dari Belanda dari Jerman dari mana banyak tuh teman diskusi saya tuh secara SDM berarti secara SDM ada juga ada sehat juga ya lah. artinya bukan sehat artinya uh, potensinya ya, ada potensi. ya, yang tinggal bagaimana merubah nanti yang terakhir ini mindset dan kultur hmm. nah regulasi ada SDM ada, ada kemudian uang ada jadi kita, ya kalau krisis sekarang COVID, semua juga kena COVID. Ya. Yang lain pinjam, semua juga pinjam. Hmm. Ya kan, bahkan katanya sekarang e, ada pertimbangan lagi, minjamnya karena bunganya terlalu tinggi, hmm. karena ada kebijakan <laughs> lain, karena pusat sekarang juga ada yang meneliti, e, para ekonomi lagi bangkrut, negara kita, kita harus betul-betul waspada, hmm. mempersiapkan diri di daerah. Hmm. Nah, itu ada. Uang tuh artinya ada lah. Sistem hmm. ini berjalan, bos. Hmm. Hmm. Mekanik ini berjalan. Mobil baru itu udah ada, prosenelengnya, remnya, semuanya. Ya. Udah ada, bos, ini. Ya kan, tinggal apanya? Tinggal penyetirnya. Tinggal mindsetnya, dan tinggal E, budayanya, hmm. hmm. Nah, pergerakan perjuangan merubah hmm. mindset dan budaya itu yang dulu memang diperjuangkan Wahidin di Kota Tangerang hmm. dan sekarang sedang diperjuangkan di di hmm. di Banten. Hmm. Nah itu, Ap, budaya apa? Hmm. Ya budaya itu kau budaya malas, budaya minta backup, <laughs> budaya segala macam. Coba-cobanya Bawhidin Halim kan <laughs> mana bisa ditekan dia? <laughs> Selain Tuhan sama malaikat, enggak ya, ya, ada yang bisa ditekan ya. dia tuh. <laughs> <laughs> ya kan? ada orang yang merasa. Nah tadi uh, Agus bilang bahwa Bang biasanya yang benar begini Bang hmm. banyak musuhnya ya jelas. Orang yang jelas sekarang adalah yang koruptor dan lingkaran koruptor, hmm. ya kan? Panas orang yang gerah ya. terhadap sistem yang diterapkan oleh Wahidin Halim hmm. hari ini sebagai gubernur adalah orang yang kepentingannya terganggu dengan sistem yang diterapkan oleh Pak Wahidin hmm. dengan gaya itu. Bang, gimana itu ada kelakuan oknum? Ya oknum silakan proses hukum, hmm. ya kan? Hmm. Ya kan seperti. Malimping apa tadi? Eh uh, samsat ya, kan? Samsat, samsat. -sam -sam. tanah masuk. Ya, kan di level hmm. <tuh> berapa itu? C ya kan di bawah banget oh, kan urusan tanah jual beli tanah kok. Ya kan ya, masa gubernurnya lain? Ya kan hmm. berarti enggak benar. Ya masa aparatur yang enggak benar lain gubernurnya? Aha. Sistemnya udah kecuali nggak ada nggak ada sistemnya. Hmm. Ya kecuali dia disuruh sama gubernur hmm. beli tanah gitu ya. Hmm. nyari untung enggak juga tuh. Iya hmm. kan? Nah, kan dipecat, ditindak, ya kan? Diingetin udah silakan proses hukum, dinonjob silakan proses hukum. Selesai kan? Hmm. Kemudian soal apa lagi? Masker. Masker. Diingetin bahwa ada sistem, ada pengadaan barang, ada uh, ada penyedia, ada rekanan. Hmm. Hmm. Kemudian ada temuan. Nah, laporan lah Dinas ini. Beresin itu, iya kan? Wahidin Halim ini. Nah. Beresin, Ya kan? Loh, dulu kan mungkin Oh, ini, oh, Pak ini, oh, teman siapa? Oh, yang, yang siapa? Oh, adik gua apa? Asdar gua. Ya kan? Ya begitu. Ya kan? Nah, sekarang enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Pulang itu duit. Ya kan? Enak aja untung aja pembawa bang nah. itu kan. Pulangin ternyata proses pemulangan ternyata kebetulan meledak. Artinya kebijakan internal dia untuk membersihkan, menyelesaikan ataupun menata itu ada. <tuh> Se Sejauh ini ada banyak statement. Masa iya pimpinannya nggak tahu? Iya. Kan selalu. Ya tahu gak... dalam konteks apa? Emang tahu maksudnya orang lagi nyolong dia tahu dia diem aja gitu maksudnya oh, itu kan apa pikirannya oh, tuh orang tuh dan kita nih sekarang terjebak ada 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 opini-opini yang nggak hmm. jelas kita akhirnya kita ada pengadilan opini di sini ini nggak adil loh. ini kita perlu kita luruskan media ingin kita menjernihkan ya. situ masa pembina nggak tahu iya tahu urusan apa tahunya? iya ya, kan hmm. Hmm. Ya, kan? masa urusan Potong. ini kan berusaha mendekatkan bahwa seolah penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ini eh? adalah mencari tanggung jawab gubernur kan itu hmm. dorong dorong itu kan nggak sehat. sehat ya? Nah, ya? mana yang Betul. yang mengarah ke sana coba nggak hmm. ada itu pasti ada dalam logika palasi itu hmm. juga pasti akan gugur hmm. ya kan nah, mungkin lah orang secara nurani aja orang ah nggak mungkin WH masa nyuruh motong satu nggak <tongan> ah, 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 mungkin WH masa duit potongan mau diambil <tongan> gitu. ternyata kan pembuktiannya hukum <tongan> okay, okay. yang nggak konsisten sekarang ada orang merasa ahli atau aktivis anti korupsi dia sudah melaporkan lalu kan apa itu Ya ya sudah ini masih kayak alay gitu masih selfie-selfie masih neken-neken APH ya udah kalau sudah diproses ya sudah kita tunggu kontrol itu karena APH juga menjadi bagian yang mesti dikontrol kan hmm, betul betul kan lembaga penyelenggara negara tidak ada eksekutif ada yudikat, ada legislatif, legislatif ada yudikatif. Hmm. Jadi jangan melulu konsentrasinya ke eksekutif dan hmm. legislatif juga yudikatif. Kita ingin kita percaya kepada aparaturnya apalagi oleh Pak uh, Kang Asep nih Tidak. sekarang ya. Ya udah kita percayalah bahwa beliau itu uh, profesional akan terus memproses ini. Nah. Tapi jangan ditekan-tekan juga gitu kan ini mah datang udah kiai kiai oleh ng doain kiai hmm. supaya tegar panana supaya sehat teman-teman hmm. Teman -teman aparatur penyidik hmm. ya kan hmm. doain lo kiai tapi jangan dicampur bau dengan aktivis yang lain kiai aja yang bukan hmm. kiai minggir gitu. dong kayak <laughs> gitu kan yeah, yeah, yeah. Maka, tapi kalau bicara soal legislatif <laughs> ini digadang-gadang juga sedikit tersentuh soal kasus Oh soal iya, korusi. karena kan sistem penganggaran kan memang begitu. Oh, oh. Jadi sebelum ente tanya itu oh. memang begitu. Jadi gini makanya uh, uh, kalau ada forum membedah oh. itu huh. itu asik tuh. Oh. Satu ada transaksi gagasan, hmm. satu ada wawasan keilmuan, oh. satu ada kecerdasan kita berargumentasi. Oh, okay. Ya kan ketika misalnya soal ada keterlibatan kita lalu Oh terlibat, Oh terlibat, akhirnya pengadilan opini kan. Pengadilan. Iya kan. Opini makanya selalu kan? saya sih berani-berani saja. Oh. Walaupun saya bukan tertuduh, bukan nggak oh. ada orang yang nuduh saya. <laughs> ya kan. Karena nggak ada alasan juga saya sebelum anggota legislatif. Oh. Itu kan suaranya kepada yang 2014 2019 saya kan dewan 2019 2000 sekarang ya. itu kan hibah eh, 2018 oh. dimana di mana logikanya mentah lagi aja itu enggak kena itu jauh. ya nggak kena itu ya jauh, lagi, ya. jauh banget <laughs> jauh banget makanya nah. kita perlu clear ya perlu apa itu kan dalam bahasa Alquran kan ada ijaja pasikun bin naba in patabayanu gitu kan apabila datang kepadamu sebuah kabar berita e, 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 ya kan tabayuan. dari seorang pasik manusia yang memang kita suka ada dosa kadang-kadang suka bohong ya suka bersih suka enggak nah patabayanu tabayun tabayun itu spesifikasi, diskusi, hmm. berargumentasi, hmm. bernarasi, hmm. kan itu. Hmm. Sultan TV ini ya, wadahnya kan gitu, ya kan. Hmm. Gitu. Nah, kaitan dengan itu maka informasi-informasi itu ya sekarang kan sedang ada diusut. Hmm. Kan pilihan masyarakat, pak ini kuwakli melaporkan, hmm. ya kan? Kenapa melaporkan kiai-kiai, santri dan ulama dan aktivis melaporkan? Kan pilihan juga. Hmm. Mereka memilih untuk melaporkan hmm. eh, seseorang dan seseorang pun melaporkan lagi yang melaporin. ya itu kan pilihan. Lalu mereka menilai bahwa ini ada keterlibatan, hmm. itu hak dia silakan walaupun mentah. Hmm. Tapi yang dinilai pun ah, mah disetir loh, dibayar loh ya kan hak juga yeah. menilai yeah. ya kan siapa yang bisa, bisa mencegah hak orang menilai yeah. kan enggak ada ya, kan mereka bilang kalau kalau dewan saya kan mewakili saya saja, enggak hmm. mewakili yang lain ya, ya. Betul, karena kan ya. dalam sistem itu kan ada aturannya. Aturannya adalah, misalnya soal KESRA, bantuan pesantren, itu mekanismenya, teknisnya ada di eksekutif. Eksekutifnya siapa? Yaitu OPD. Hmm. OPD-nya apa? Yaitu KESRA, hmm. yang sekarang menjadi bagian, jadi di bawah pemerintahan KESRA. Berubah nih hmm. strukturnya, hmm. ya kan? Nah, KESRA itu mitra kerja siapa di Dewan? Oke, Dewannya komisi berapa? Komisi 5. Nah, itu kan udah mulai nih. Ya, komisi 5, oke mitra kerja. Komisi lima nanti penganggarannya bagaimana itu ada banditi anggaran, ya kan dari pencanaan ke... Itu kan jadi cerdas tuh publik tuh, ya, ya kan jadi enggak sesat jadinya, hmm. nah penganggaran dimulai dari mana? Mulai dari usulan, hmm. usulan di das teknis kemudian ke TAPD hmm. yang diketuai oleh Sekda, nah Sekda juga dalam konteks itu terlibat hmm. dalam konteks apa? Hmm. Dalam konteks memang tanggung jawab administratifnya ya. bukan kasusnya, ya. kan? nah kemudian TAPD diskusi dengan BAPEDA, Peda, hmm. perencana, hmm. perencana, hmm. kemudian uh, pelaksanaan hmm. pengawasan oleh Inspektorat hmm. satu lagi oleh Bendahara namanya. PKAD Ibu Rina itu kan apa namanya itu, badan pengelola keuangan, keuangan ya itu uang situ. Nah, nah kemudian ngumpul dengan biro hukum, ketemu dengan dewan, dengan banggar namanya. Banggar itu Uh, adalah badan anggaran yang soal program, soal keuangan, mm -hmm. UAP, di situ nanti mm -hmm. tuh ya kan? Nah, ketemu tuh di situ antara TAPD eksekutif dengan legislatif. Sudah ada perencanaan itu. Pesantren tahun ini sudah ada tahun lalu. Pesantren 2018 sudah ada usulnya tahun 2017, mm -hmm. ya kan? 2020 sudah ada tahun 2019, ya. Mm -hmm. Kemudian juga 2021 sudah ada di 2020, usulannya. Nah, nah, ya, nah. diskusinya di situ. Nah, boleh kalau diskusi itu kita, kita tanya. Hei, Komisi lima bagaimana? Hei, Banggar bagaimana? Hei, TAPD gimana? sekda mm -hmm. bagaimana? Enak tuh diskusinya. Jadi publik akan kita sering ketemu jangan nyalahin urusan teknis. Ah, ini diperintah gubernur. Perintah gubernur itu ada anatominya. Ah. Jadi bukan bukan berarti dia langsung ke Eksekusi, mm. tapi oh ini dari kepala biro tuh ke Sekda, mm. Sekda ke Bapeda, Bapeda ke Ida itu TAPD namanya. Bang, berarti kalau secara singkat dilihat bahwa di sini ada arus informasi yang keliru ya. Si Sangat keliru. Yang, uh, makanya uh, wala -nya, wala -nya, uh, bukan, Sultan Tipik kan bagian dari yang mencerahkan okay. nah? setelah, <laughs> setelah ini kita akan bahas bagaimana <laughs> uh, apa ya? Langkah yang baik dilakukan oleh masyarakat ya, Bang okay. ya, terkait isu-isu si, uh, yang terus dilontarkan. Jangan kemana mana pemirsa, tetap dibincangkan. Terima kasih, pemirsa, masih dibincang hari ini, masih dengan abang yang menggebu-gebu. <tik> Iya ngebahas soal Bisa korupsi loh. di Banten <laughs> emang, ya Emang kalau korupsi di Banten selalu panas sih bang? Maksudnya, iya dipanas-panasin, adem-adem aja Lalu tiga Iya logika yang selatan yang muncul ini seolah-olah Nah tiga. ini soal arus informasi e, yang beredar di masyarakat Baiknya masyarakat tuh melakukan apa sih bang ketika mendapatkan informasi-informasi yang seperti ya, itu? Iya, kalau kita, orang akademis ya, ya. kita standarnya ah. akademik hmm. Belum lama minggu lalu ada hasil survei orang Jakarta ya hmm. yang nggak akan di-expose, datang ke Pak Wih dan ke saya hmm. itu. Dari hasil gonjang ganjing ini dia mencoba mengukur kebijakan publik atau pengaruhnya ada nggak? Ternyata nggak hmm. signifikan juga. Nggak signifikan. Ya, Masyarakat di banten itu kadang-kadang urusan uh, korupsi itu sama dengan bagi-bagi ya. Oh, oh. <laughs> Padahal ini luar biasa dan dan pragmatisme politiknya itu tinggi banget. Hmm. Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, lalu Kabupaten Tangerang, kemudian Cilegon, Kota Tangerang dan apa Tangsel. Hmm. Jadi sangat toleran dengan uang ya. Hmm. Jadi sebenarnya ini uh, by design dan by agenda kalau kaitan oh. dengan gerakan-gerakan ini kelihatannya. Nah, kemudian, eh, apa namanya, di sisi lain, sipil society-nya juga lemah, hmm. ya, kampusnya, mahasiswanya, hmm. dosennya, hmm. profesornya. NGO-nya, LSM-nya, CSO ya, civil society organization lemah. Hmm. Di satu sisi masyarakat yang memang e ekonominya juga sedang e murat mati sekarang iya, ya. Kemudian juga pandemi, Ia. cara berpikirnya juga sangat dangkal, uh, pendidikannya juga uh, sangat rendah. Uh, uh, nah, kekuatan-kekuatan pendamping LSM dan e para aktivis-aktivis pendamping sosial juga ini minim banget uh, iya. ya. Jadi akhirnya memang e berkelindan di situ Ia. sehingga e cenderung apatis dan abai. Ia. Ada warisan tradisi, warisan tadi motong-memotong, warisan Ia. membuat hal-hal yang fiktif, warisan e Koruptif, warisan uh, minta backup orang tua, nitip menitip yang uh, menekan segala macam uh, ngatur mengatur proyek segala macam hmm. itu itu kan juga uh, perilaku yang yang masih ada, itu masih ada, masih ada. Bu, masih ada dan ini yang sudah dikikis pelan-pelan yeah. sama mm -hmm. sama Bundu Wahidin mm -hmm. Halim dan mm -hmm. tadi Agus bilang bahwa kalau begitu Bang banyaknya musid, banyak mm -hmm. yang banyak. <laughs> orang yang mentalnya koruptif ya, yeah. ya kan dalam teorinya Foud uh, Triangle itu kan mm. ada apa uh, Donald uh, Resi itu disertasinya tahun 53 itu soal soal uh, teori kenapa orang mendorong orang korupsi ya. Mm. Ya kan satu karena ada memang ada ada tekanan. Jadi ada pressure, hmm. ya tekanan istri, tekanan anak, tekanan lingkungan, tekanan kebutuhan, tekanan teman, hmm. tekanan, temen, tekanan yeah. uh, atasan. Jadi uh. kan orang jadi korupsi itu, uh. ya kan? Di, orang ditekan, nah kita, gimana? Ya itu kan hmm. seorang ada korupsi. Kedua karena uh, dalam teori itu yang kedua karena kesempatan. Jadi opportunity hmm. ada kesempatan. Haji mumpung. Wah, oh, ya, mumpung nih, gimana nih? Waduh, ah. wah, kayaknya ada. Waduh, nih mesti ngetik. Waduh, kayaknya ada kesempatan. Nah ah. itu, itu itu ada teori itu yang mendorong. Uh, orang uh, bersifat koruptif Yang ketiga kan uh, apa uh, rasionalisasi jadi pembenaran. Jadi ah oh, daripada nggak dimakan pun, nih daripada nggak ya. dimanfaatin ya. Uh. Gue sih nggak ngerugiin orang ini. Ya kan uh. gue sih udah. Nah itu emang tiga teori itu udah ketemu banget tuh. Bahkan KPK menggunakan itu sebagai paradigma hari hmm. ini. Dimanapun dia sosialisasi anti kampanye anti korupsi itu itu hmm. teori fraud, uh, triangle itu yang hmm. digunakan tuh. Jadi hmm. nah solusinya apa Nah Wahidin? Yang pertama kaitan dengan apa tadi tuh tekanan dia nggak hmm. bisa ditekan. Dia nggak bisa itu, makanya dia bilang kalau... kalau ada misalnya ada seorang kepala dinas, misalnya store uang ya, hmm. kepimpinan gitu ya. Seorang itu maka kita akan disandar di situ, akan disandar di situ ya. Kan nanti orang akan tahu, ajudannya tahu, bendahannya tahu, dia akan tahu tuh. Iya, iya, dan dia bilang saya tuh nikmatnya orang tuh jual. Kalau... kalau abis ngasih uang itu, itu diomongin gitu ya. ya kan, nah, kita diomongin tuh sebagai gue... Eh, gue kasih lu, gue kasih lu gitu ya. ya kan, gak nah, enak banget tuh. Nah, itu soal integritas bos, itu soal integritas. Iya kan, ini kalau nggak mulai dari situ bagaimana gitu ya. Hmm. Dulu dia waktu pemilihan wali kota pertama habis kepilih nih, uh, dikumpulin keluarganya, dia hanya minta tolong dua hal, ya kan, ah, saudara-saudara, uh, teman-teman saya minta tolong dua hal, Saya jadi wali kota pertama nih, hmm. 2004-2003 empat dua ribu tiga waktu itu, hmm. ya kan? satu keluarga jangan suka ngatur-ngatur proyek, hmm. kedua keluarga jangan suka ngatur-ngatur jabatan, itu aja. Itu udah ngebantu katanya. Hmm. Nggak perlu lu ngebantu bawa uang, hmm. nggak perlu lu membantu bawa pasukan buat demo, hmm. nggak perlu lu kedukun, hmm. nggak perlu <coughs> lu bawa senjata, nggak perlu. Hmm. Yang namanya keluarga, cukup membantunya dengan cara jangan ikut-ikutan ngatur jabatan, hmm. dan jangan ikut-ikutan ngatur proyek. Di awal tuh. Nah, kultur itu yang terus dia bangun. Tapi kan, kita kan kultur yang masih hmm. terus kita benahi ya, hmm. bertahap. Nah, kemudian civil society nih, kita kritik nih, hmm. auto kritik nih. Kita ada... ada ada apa fenomena alay, gitu apa namanya fenomena. Jadi orang datang ke APH dikit ke Polda dikit, dipoto, di selfie, lalu kertasnya jembreng-jembrengin gitu. Gua abis melaporkan, ya kan? Nah, kemudian dia datang ke KPK, diterima ke dalam juga enggak di luar. Ada plang KPK, ya kan? Kemudian dipoto foto selfie, dimuat cekrek, ya kan? Gua sudah ke KPK, kan? Nah, kemudian pegang-pegang data ini, data APBD, data siapapun punya itu, gampang banget memperoleh data sekarang gitu. Tinggal minta aja. Ya, ya. emang itu memang paradigmanya emang nggak uh, lemah. Cara berpikirnya hmm. lemah, kalimatnya lemah, akhirnya tindakannya pun menjadi lemah. Hmm. Publik boleh tanya dong, apa sih efektifnya lo melakukan ini? Kan hmm. boleh aja boleh, boleh. tanya. Iya kan? Ketika lo investigasi, kapan investigasinya? Iya hmm. kan? Siapa aja yang lo libatin? Hmm. Mana hasilnya? Di expose nggak? coba diuji dulu validasinya hmm. apa diverifikasi dulu hasil datanya kan boleh aja publik nanya yeah. lah kalau katanya-katanya-katanya, kata pribadi boleh mengut datanya ya kan hmm. apa dicomberan apa <laughs> diparsampah kan bisa saja hmm. nah cuman kan masyarakat lunak media kita lunak yang begitu dimuat aja tuh dikasih panggung diundang sana sini nuding sana sini ya kan hmm. nah publik kan punya hak juga untuk menilai ya, nggak beres nih ho-ok -ok nih <laughs> ya kan nih oh, <laughs> nggak beres nih oh begitulah kultur kita hari yeah. ini ya kan akhirnya apa akhirnya yang mau dicari itu apa sebenarnya Iya. Yeah. Ya kan? Dari ini kan, semua rentetan, dari itu, semua rentetan apa? 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 Kage -kage itu apa, target-target itu apa, ya, selfie selfie di media sosial itu apa ya. dalam konteks penegakan korupsi apa, hmm. ya kan? Kan itu yang berbeda saya dengan beberapa teman di, di Banten ini dengan hmm. ya, karena kita pernah aktivis hmm. ya itu berbeda saya dengan teman-teman itu adalah uh, saya dari dulu dengan Pak Wahidin itu itu tidak menjadikan uh, isu anti korupsi itu menjadi isu politik. Hmm, uh, bukan janji politik bukan. juga jadi jangan lima tahun sekali aha, aha, gitu loh aha. jadi jangan menjadi ya, gerakan politik lah ternyata yang melaporkan lo pemain politik oh ini dewan apa apa yang kalah calon gubernur yang kalah kemudian juga ini oh tim sukses yang kalah nih oh jubir jubir gubernur yang kalah ya kan jadi itu kan, publik yang orang, menilai publik menilai juga hmm. kan oh ini politisi ya kan hmm. ini murni enggak sih kan publik boleh menilai hmm. ya kan wah oh, datanya juga data boleh mungut nih hmm. ya kan apa ah, tujuannya oh ini mendendam misalnya gitu hmm. kan ini merusak hmm. diwacanakan soal soal apa itu rad, rad, radikal radikul apa namanya itu <laughs> itu apa itu itu kan lebih lagi wacananya kan panjang okay. diskusi soal okay, itu okay. tapi kan itu bercampur baur bahwa bahwa gerakan anti korupsi itu harus menjadi gerakan sosial uh, uh. tapi kalau berbicara soal pawahidin uh, pak wahidin kan sudah di tahun keempat ya tahun ke tahun ke ya maksudnya di, masa tiga menjelang keempat uh, ya menjelang ke ya keempat ya keempat. Bang jajuli juga mungkin merasakan ini juga masih belum sempurna dan lain sebagainya. Bang jajuli bang jajuli pernah <laughs> memberikan statement <laughs> yeah. wahidin wah, aja seperti ini. Masih apalagi, kondisi seperti ini. Apalagi, bukan berarti bukan, seperti ini gak ada perubahan uh, ya. Apalagi bukan puter, alim. Ya. ya Bagaimana itu bang? Itu kan fakta uh, dan da, da, uh, da, fakta dan kata uh, ya. Uh, uh. Kalau kita buka fakta perubahan-perubahan itu terjadi, mm -hmm. apalagi saya secara mm -hmm. subjektif mm -hmm. ada, secara objektif kita bisa menilai mm -hmm. ya. Teman-teman di dewan itu objektif banget mm -hmm. itu. Dia nggak dia kalau mengkritik saja sendiri kalau mengkritik kan OPD-OPD kan mm -hmm. kan tidak semua OPD kepala dinas terpantau oleh gubernur, mm -hmm. tidak semua aparatur eselon tiga empat itu terpantau oleh gubernur. Mm -hmm. Apalagi honorer, mm -hmm. apalagi model kayak. Kalau proposal itu hmm. yang ketangkep, misalnya gitu ya hmm. kan nggak mungkin gubernur hmm. di mana logikanya orang ketangkep urusan proposal hmm. uh, di bagian pesantren, misalnya kerjasama yeah. kok gubernur saya lain hmm. pasti gubernur tahu-tahu yang mana hmm. <laughs> ya kan nah sistemnya kan tinggal pengawasannya apakah hmm. sudah ada pengawasan hmm. dia selalu ini nggak ada tim verifikator segala macam ada tim apa ininya apa namanya sistemnya ada jalan hmm. apa yang dilanggar kan hmm. jelas itu di mana hmm. dewan okay. membantu di mana banggar di mana TAPD. Hmm. regulasi kan? sudah, dia, dia sudah selesai. <laughs> kan tinggal penegakan okay. uh, apa, Pengawasan dan monitoringnya hmm. itu, nah, fakta lain apa ya? Banyak perkembangan menjadi fakta, Banten lama, jalan-jalan hmm. jalan yang jelek sekarang di Provinsi Banten. Hmm. Kemudian hmm. juga e, disiplinnya, kemudian e, aparatur sekarang naik hmm. gajinya, hmm. kesejahteraannya, tukin yang paling tinggi hmm. setelah DKI, kan? Hmm. Apa, nah, kemudian juga masyarakat juga mulai partisipasi, pesantren mulai dibantu. Hmm. Ya, kan, saya pansus produk pesantren, hmm. jadi ada sekarang ada PERDA. Ada perda tentang fasilitasi produk pesantren, hmm. ya. Jadi tadi kali kita diskusi soal itu, okay, nanti. ya. Baik. Nah, jadi itu aja yang bisa <laughs> uh, apa kita explore pagi hmm. ini. Yang jelas bahwa kita civil society, hmm. saya sekarang di legislatif hmm. ya. Kemudian juga dalam konsep tias politiknya itu kan ada uh, yudikatif, hmm. eksekutif dan legislatif. Hmm, okay. Ini kan perlu hmm. kontrol hmm. Tapi negara itu. Harus dikontrol juga oleh civil society, hmm. oleh media, media, oleh mahasiswa, Baik. Ya kan? dan punya kewajiban juga. Uh -huh. ya kan civil society uh. jangan lemah, tetap hmm. diperkuat. Jadi jangan warawiri sendirian Betul. aja, jangan alay hmm. di selfie selfie di, di medsos aja, tapi benar-benar menjadikan gerakan ini menjadi gerakan yang hmm. memang uh, uh, apa namanya masuk menginternalisasi secara nilai kepada masyarakat kita. Hmm. Bang, kalau mungkin ada masyarakat yang ingin memberikan saran dan kritik, terutama ke abang lewat mana nih medsosnya di mana? Boleh disebutkan. Ada, bang Jajuli, bang Jajuli. di medsos, Jajuli, Abila ya, di IG, Jajuli, Facebook, Abila, ya? di IG oh, Facebook, kemudian juga datang ke Komisi Satu ya, komisi itu satu. saya paling paling sering di situ ya hmm. karena kan ada ruangan hmm. bagus sekali silakan Sultan TV dan teman-teman ya kan karena kan kita mesti mentradisikan tabayun hmm. klarifikasi hmm. berargumentasi narasi-narasi okay. yang hmm. memang uh, apa ya, namanya ya. punya ya yeah. punya punya landasan-landasan uh, yang jelas supaya nggak ada sakwa sangka siap. dan uh, tetap berkah dan mendapatkan pahala. Amin. Bukan dosa. Bang, terima kasih sudah mampir ke studio Sya, TV. Yalah, Terakhir berdua. mungkin silahkan closing statement kepada pemirsa Surlan TV yang ada di rumah menyaksikan acara kita pagi ini. Silakan. Eh, apa namanya ya? Kalau dalam bahasa hadisnya mungkin Khairunas anpa humlinas. Kita hmm. berusaha menjadi manusia bermanfaat hmm. sebaik-baiknya manusia itu dimanapun posisinya. Agus sebagai host, hmm. moderator, sebagai uh, apa jurnalis. Hmm kemudian teman-teman aktivis, teman-teman akademisi, teman-teman mahasiswa, teman-teman di legislatif hmm. dan eksekutif hmm. ya ini ini kan pada porsinya itu kan bisa berperan optimal masing-masing hmm. yang yang tidak hanya punya output tapi hmm. juga harus ada outcome dan benefit. Okay. Jadi kemanfaatan. Hmm. Kedua, di era digitalisasi ini dengan powerpoint uh, all ya, hmm. era disrupsi ini hmm. kan dengan cepat digital harus bisa Respon apapun dengan cepat. gitu. kalau kita perkembangan kehidupan sekarang giginya udah gigi lima, weng, udah gitu, cepat ya, metik gitu. Nah kalau kita masih gigi satu gitu berarti nah, kan akan ketinggalan. Jadi manfaatkan peluang itu dan kita bisa beradaptasi dalam situasi pandemi ini. Oke, okay, terima kasih <laughs> bang Juli. Sehat selalu, terus memperjuangkan yang kebenarannya, bang yang nilai-nilai kebenaran terus diperjuangkan. Diingetin dong Iya, selalu saya ingetin ntar Japri aja. Terima kasih pemirsa sudah selamat menyaksikan selamat. bincang hari ini edisi hari Jumat. Semoga obrolan kita bermanfaat dan mendapatkan uh, pencerahan terkait situasi terkini di Banten. Saya Agus Maulana pamit undur diri beserta Bang Jajuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.